Di video sebelumnya, aku udah kasih contoh gimana caranya buat konten untuk Facebook Pro teman-teman untuk pemula yang tidak perlu ngomong, yang hanya menampilkan teks-teks aja tapi bisa lolos monetisasi. Dan tapi di sini ada yang komen, gimana kalau nggak mau nampilin wajah karena punya introvert sikapnya. Jadi introvert nih, ya nggak mau lah show off gitu kan ya. Nah, buat teman-teman yang introvert yang nggak mau nampilin wajah, teman-teman bisa coba beberapa teknik ini. Konsepnya masih sama dengan video sebelumnya. Yang belum nonton video sebelumnya, silahkan ditonton dulu videonya biar nanti relate dan nyambung dengan video ini. Nah, kalau teman-teman sudah menontonnya, ini adalah konsep yang bisa teman-teman remake dari video sebelumnya kalau teman-teman nggak mau nampilin wajah. Yang pertama, teman-teman bisa merekam video teman-teman itu hadap belakang dengan mungkin gerakan-gerakan tangan seperti ini. Lalu tinggal ditambahkan dengan video-video teks motivasi seperti yang aku jelaskan di video sebelumnya. Yang kedua, teman-teman bisa tanpa ada body, tanpa ada tubuh di dalam frame video, teman-teman bisa merekam suatu aktivitas. Misalkan teman-teman lagi di jalan nih, teman-teman bisa rekam kondisi jalan, lalu tambahkan teks-teks motivasi seperti video sebelumnya. Contohnya seperti akun ini. Nah, akun ini juga banyak sekali viewersnya. Dan dia juga bisa mendapatkan komisi atau gaji dari Facebook. Keringetan coy. Yang ketiga, konsepnya teman-teman bisa merecord diri teman-teman lagi jalan hadap belakang. Atau teman-teman misalkan lagi di keramaian nih, teman-teman record aja orang-orang yang sedang jalan dari belakang. Nah, gitu ya, tiga konsepnya yang bisa teman-teman adopsi menggunakan metode video sebelumnya. Untuk suara, silakan teman-teman cari suara yang bukan official. Ini teman-teman bisa cari di TikTok. Cari aja remake-remake musik atau pakai musik-musik akustik itu teman-teman masukkan ke dalam editing waktu ngedit di Capcut. Karena biasanya musik-musik yang official yang resmi terdeteksi hak ciptanya oleh pihak Facebook. Silahkan dicoba cara ini, semoga sukses dan bisa gajian bulan depan. Jangan lupa bantu like video ini kalau teman-teman suka dengan konten-konten ini. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.